Nah. Ya. Ya. Itu mengana mau kak? Mengana mau? Nanam. Oh, tanam nomor itu apa nomor tanam lo? Bawang lah. Oh, bawang. Kurang ibu sedek. Oh, kurang sedek. Di kini menu kuat kan? Manisya dan sayur je dulu kah? Banyak kak nama bawang kak pertama bawang ni. Kesadu yuk di murati tampang ha. Iya iya iya. Di atas ni salah lah weh. Mengapa begitu banyak ditanam bawang? Karena tanaman bawang sekarang ini penuh harapan. Dan beliau sudah 2 kali panen bawang berturut-turut dan kedua-duanya berhasil. Ini beliau kepala rombongan, kepala waris, Kakak Marjoni Datuk Rajo Gamuyang. Apa payah kak? Apa payah? Payah mencari ya. Payah mencari ya. Yuk kak dek pantang-pantang panen gadang bawang baju sedodi ya. Baju bawang sedua. Kini dia pakai cari tampang bawang. Lagu maha. Urang baladang. Kurang baladang mana nambah bawang? Nah, iyo, yang mana nambah bawang? Nagarinyo bukit tandang. Kurang nan baladang, namonyo udah ujang. Itu di bawah sana Kakak Marjoni Datuk Rajo Gamuyang sedang menanam bawang di lahan yang paling bawah, dan ini lahan yang di dekat kita yang di tengah-tengah sudah ditanam 1 minggu yang lampau dan bawangnya sudah mulai tumbuh, sudah mulai keluar daunnya. Ini sudah pada mulai tumbuh bawangnya. Ini lahan yang di atas itu di ujung sana ada ujang sedang bekerja. Lahan ini baru dibuka plastik mulsanya, belum ditanam. Ini ada ujang sedang bekerja. Ya, pemirsa YouTuber yang terhormat. Ah, ini dek samang bawang tibu serang lai ada domi sedang mengadu jang sedang mengadu jang ah kau mambian benda iya mambian benda iya bu ya supaya dan tak kenang iya benda. Oh gitu, bapak dalam sih lai jang. Ah iya bapak dalam sih. Lanjut lanjut. Beginilah ciri-ciri petani bawang yang berhasil. Istirahat di pondok sambil nonton YouTube. Ah, sudah nama bawang kak? Sudah siap. Di pondok nasi belok ini lempar. Mau hari panen rencana melampau
sampai hujan. Ini nasi ibu gue lah tahu. Alhamdulillah mudah-mudahan hasilnya melipir terus. Ya. Tapi itulah nampak buah nampaknya. Mulai rancak tumbuh bawah sana kira-kira. Tapi kalau melihat gue itu soal itu. Kalau tanaman rancak tumbuhnya, yo, sana pikiran macam ni. Jadi kalau bagi petani yang penting kalau nyoba tanam hasil tanamnya rancak karena bisa betah wak di ladang banyak wak. Tapi alhamdulillah kak ya, ada dua kali panen kak lai sebuah ragu-ragu ma rancak saya. Alhamdulillah lai. Pertama dan sawah di atih gue sih 1,300. Berapa ragu itu kak? Ragu 21. Yang kedua? Yang kedua hasilnya pulang tapi bawangnya lai super. Iya 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 iya. 42. Oh, 42. Dua kali lipat ada gua. 800 ya. Masih. Di waktu nang kedua tu gua kurang tapi gara-gara apa kira-kira kah keadaan? Itu kan lagi apa busuk umbi. Oh, busuk umbi. Tapi enggak barat. Karena busuk umbi. Kemudian panennya tidak cukup muah. Be gara-gara kurang muah panen. Ya, tapi beku hujan. Oh gitu. Beku hujan, nah itu yang kena busungi sebelum itu. Itu kan jauh. Iya, sedangkan sebelum itu dari penyerang sih kak. Yang berbeda lah. Jadi hasil panen kurang sepertiga dari sebelumnya kak ya. Tapi tiba di Arago sebut dua kali lipat. Kok lera sakit awak? Awak tak ke mana? Cik, hari. Andi, alah. Nih, juragan bawang. Alah. Juragan. Jadi kalau siap panen bawang gua kan wajah pasti suruh anse gua. Nih. Si kecil. Salamu. Mana bawang tu nyam? Oh, di dalam video sih nampak kecilnya pasal YouTuber bagi ya bawang, tapi di praktek udah dor. Bawang dalam proses apa pengeringan? Oh, siapa? Dah dor. Dalam video sih nyam, bawang mau bawa bawang loh, tapi bawang tak yo bawang pion dok. Bawang dulu. Ikut lagi. Iya. Tanang jekah tu. Iyo. Menurun kalau dia gini kau bawang apa yang posisi bawang susahnya. Ah, oh satu menurun lebih lu dua kapi. Ayo. Turun ayo, ada turun serangan. Si enggak di, si enggak sekasa bang. Di bawang tu bang. Pasti itu. Bawang ada. Iya. Pasti ada.
Hilangkan diri kamu. Apa karang? Enggak, itu pasti keluar. Itulah lade bawang tu mah. Dora sudah tu bagi bawang. Yo 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 yo. Limbo gila dar. Ya, baru. Limbo gila seorang. Duduk orang. Risiko bagi bawang kan lebih. Yo yo yo. 20 satu kilo, itulah bagi-bagi sana. Yo yo yo. Tu, apa kalau bawang mah tu berkurang. Yo yo yo, sangat gila seorang. Dari 5 kilo jadi sangat. Kawan panen bawang 1 kilo dah 20 orang. Yo yo. Ha, nampak di nampak di nampak roti di juragan bawang. Lalu nasi gantang. Beginilah nasib bujangan cuci piring sendiri. Terlihat tangan yang sangat terampil dan terlatih. Mungkin sudah kebiasaan di rumah dan tidak canggung lagi. Yeah. Ada enggak bang Anji? Happy, harus santai. Demikianlah ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, sekilas video kita di Bukit Tandang di ladang bawang kaum Datuk Rejo Gamuyang di Bukit Tandang. Demikianlah harapan-harapannya bagi petani, yang penting tanamannya berhasil, bagus, subur, dan hasil panen melimpah. Kalau masalah harga, itu urusan lain. Tapi bagaimanapun, mudah-mudahan harga tanaman yang diusahakan tinggi. Itu harapan petani. Jadi videonya kita tutup dulu sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.